SMA Negeri 1 Waru. SMA Negeri 4 memakai kostum warna coklat. Sedangkan SMA Negeri 1 Waru memakai kostum warna biru-biru. SMA Negeri 4 Sidoarjo. Halo, saya Pak Dimas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Surya Kapal. Ditunggu. Sidoarjo lahir di
Laki-laki SMA Negeri 4 Sidoarjo mencetak gol sehingga mengubah kedudukan menjadi 5-0. Gol 6 SMA Negeri 1 Waru sehingga terjadi penalti dari titik kedua untuk SMA Negeri 4 Sidoarjo. Masuk tendangan penalti dari titik kedua sehingga mengubah kedudukan 6-1 untuk SMA Negeri 4 Sidoarjo. Babak pertama berakhir, SMA Negeri 4 Sidoarjo untuk sementara unggul 6-1. Babak kedua dimulai. Untuk sementara SMA Negeri 4 unggul 6-1. Hujan mulai turun, terdengar suara air hujan menerpa atap spot lapangan. Come on!
Negeri Satu Waru memperkecil ketinggalan menjadi 2-6. SMA Negeri 4 kembali menambah gol menjadi 7-2. SMA Negeri Satu Waru mencetak gol untuk mengubah kedudukan menjadi 3-7. Kembali SMA Negeri Satu Waru mencetak gol sehingga kedudukan untuk sementara 4-7. Pertandingan berakhir dengan kedudukan 7-4 untuk kemenangan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Coach, babak pertama begitu mudah mencetak gol, sebaliknya babak kedua begitu mudah kebobolan gol. Jadi gini Pak, karena yang main masih kebanyakan kelas 10, makanya di babak kedua kita lakukan transisi agar rotasi agar semua pemain dapat jatah pengalaman yang sama. Seperti itu. Babak pertama begitu mudah cetak gol, instruksinya apa? Kalau untuk babak pertama memang kita menginstruksikan untuk langsung pressing atas karena juga lapangan yang tidak begitu lebar serta anak-anak kami yang mempunyai shooting yang cukup keras akhirnya bisa berbuat banyak gol.